Manusia merdeka adalah manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ia tidak butuhkan pengakuan orang lain untuk berbahagia. Ia tidak perlukan pujian orang lain untuk merasa berharga. Tak perlu fashion mewah untuk terlihat keren. Tak butuh kafe dan resto mahal agar terlihat punya pergaulan. Sandang, pangan, dan peralatan adalah untuk dimanfaatkan fungsinya, bukan untuk dipamerkan mereknya. Sungguh manusia merdeka tidak silau dengan bungkus atau sampul. Mereka memilih esensi, makna, dan hakikat. Manusia merdeka tetap sabar dan tenang ketika mendapat musibah atau keberuntungan. Ia terkendali dengan baik saat diejek dan dicaci, juga ketika disanjung. Kakinya menapaki bumi dan menjalani realitas, tetapi jiwanya sudah berada di atas. Keakuannya telah lama ia taklukkan sebelum beri respon kepada yang lain. Manusia merdeka berteman dan bersaudara tanpa membedakan status sosial. Tidak ada kasta, tidak ada senior junior, ataupun istilah orang lama. Bagi manusia merdeka, kehidupan di atas bumi hanyalah sekedar peran-peran fana dari sang sutradara. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Jati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti,
Manusia merdeka adalah manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ia tidak butuhkan pengakuan orang lain untuk berbahagia. Ia tidak perlukan pujian orang lain untuk merasa berharga. Tak perlu fashion mewah untuk terlihat keren. Tak butuh kafe dan resto mahal agar terlihat punya pergaulan. Sandang, pangan, dan peralatan adalah untuk dimanfaatkan fungsinya, bukan untuk dipamerkan mereknya. Sungguh manusia merdeka tidak silau dengan bungkus atau sampul. Mereka memilih esensi, makna, dan hakikat. Manusia merdeka tetap sabar dan tenang ketika mendapat musibah atau keberuntungan. Ia terkendali dengan baik saat diejek dan dicaci, juga ketika disanjung. Kakinya menapaki bumi dan menjalani realitas, tetapi jiwanya sudah berada di atas. Keakuannya telah lama ia taklukkan sebelum beri respon kepada yang lain. Manusia merdeka berteman dan bersaudara tanpa membedakan status sosial. Tidak ada kasta, tidak ada senior junior, ataupun istilah orang lama. Bagi manusia merdeka, kehidupan di atas bumi hanyalah sekedar peran-peran fana dari sang sutradara.